Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak pasang butang tekan macam ni. Jom kita mulakan. Okey, saya gunakan term yang senang dan mudah untuk difahami. Okey, yang ni berduri ni, yang berduri dua ni ialah penutup kepada butang dan penutup kepada tempat masuk butang. Okey, saya susun siap-siap, senang korang nak tengok. Ni partner masing-masing, yang atas dengan yang bawah. Perhatikan ada dua perbezaan pada penekan ni, bahagian butang dan bahagian penutupnya. Kita masukkan penutup dahulu. Yang bahagian butang, kita masukkan yang pucuk butang tu ke dalam. Okay, make sure kita tekan ya atas bawah supaya dia tak jatuh. Then kita ambil kain dan kita tekan sahaja pada tempat yang kita nak letak butang tu. Make sure kita tekan kuat, baru dia akan lekat pada kain. Kalau cabut je, jangan risau. Boleh dia kita tarik dan kita letak semula pada tempat besi tu. Sekarang kita buat bahagian penutupnya pula. Okey, so perhatikan bahagian ni. Tengok perbezaannya dan kita tekan ke dalam. Dah siap, kita tekan sahaja dekat tempat yang kita nak letak penutup butang tu. Mudah, cepat dan senang. Nak beli, tekan sahaja dekat beg kuning.